Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Bang Fis di sini. Kali ini Bang Fis sudah berada di salah satu toko ikan hias di daerah Boyolali, dan kebetulan toko di belakang kita ini adalah satu toko yang mungkin tertua ya guys ya, tertua di Boyolali. Dan Bang Fis mau melihat-lihat karena sudah hampir sekitar 8 tahun ya, 8 tahun Bang Fis nggak kesini. Bang Fis lama sekali nggak kesini. Kita mau lihat ikan apa aja yang bisa kita bawa pulang dan kita masukkan ke galeri Bang Fis kayak gitu loh. Kita punya budget 500.000, kita dapat apa aja, kita langsung jalan-jalan sama Mas E ini, gitu. Tak kasih mic dulu Mas E. Nah, nanti temenin aku Mas ya. Oke, langsung itu saja. Nah, ini kita masuk pertama kali di sini itu langsung disuguhi sama, wah ini karang tapi laut, tapi bukan ikan laut Mas ya? Bukan ikan laut, itu karang mati. Karang mati. Ya. Ini dijual berikan juga ini. Iya. Oh, di sini ada black tetra, albino tetra sama Sumateranan ya Mas ya. Di sana ada tetra-tetra, ada koi juga. Di atas sini ada danio ya. Dulu danio itu cuma satu warna. Satu sekarang warna. Danio banyak Mas ya. Banyak warna. Ada kuning, 4. Ada pink, ada hijau, tapi hijaunya habis ini ya. Hijaunya di sana. Oh, di sana ada Mas. Oke ya, mungkin kalau di sini ikan-ikan aquascape konvensional pada umumnya ya. Kita langsung ke sini, lanjut ke sini. Wah, dulu di sini itu sama segini tok. Jadi sekitar 2017 itu tokonya cuma segini aja. Terus dijebol, jebol lagi. Nah, kita akan sampai ujung sana, sampai perbatasan Eropa sana itu ya. Kita langsung cek aja. Nah, di atasnya ada Puntius denisoni. Terus di sini ada Globis. Kebetulan di sini warna janda Mas ya, ungu ya. Kenapa kok enggak dicampur Mas ini Mas? Ini kebetulan stok yang warna lainnya habis. Oh, habis. Kita nunggu stok yang baru. Emang tinggal ungu ya? Tinggal ungu. Terus di bawah ini ada koki-koki men. Koki-koki ini rancu ya? Ryukin. Ryukin, ada koki-koki keren juga guys ini guys. Warnanya merah semua. Nah, terus kita berlanjut di sebelah sini ada campur-campur ya. Karena memang namanya toko ikan tetap campur-campur Mas ikan ya. Kalau satu item satu buah momen dase itu. Karena enggak ada tanknya, enggak cukup. Terlalu banyak. Terus ini ada, ini tanaman apa sih Mas ini Mas? Ini kada kah? Oke. Nah, kita nanti muter dulu ya, muter. Kita mau ambil apa? Baru nanti kita pokoknya 500.000 kita dapat apa aja gitu. Di bawah sini ada Oscar Edan ini guys. Kalian bisa lihat guys. Oscarnya guys. Wuh. Edan merah-merah cuy. Ini red chili Mas ya? Iya, betul. Red chili. Red chili dicampur sama ikan-ikan siklit. Siklit. Kayak apa aja ini? Siklitnya Mas itu namanya. OB sama red blood. Red blood sama OB peacock ya? Iya, OB peacock. Kalau ini kalau boleh tahu berapa Mas? Oh, ini ada kan ya? Iya, ada harganya. Oh, ini ada Oscar red chili 80.000 ini red chili lo guys. Ini Thailand ini. Lapnai. Lapnai Kamehap. Sorry Kap. Nah, kita mulai masuk, tapi ini sebenarnya ada cupang Mas ya? Iya, yeah, belum datang. Tapi kosong. Kosong belum datang. Oh, itu ada sama kayak koki, manfish, terus ada glowfish tetra juga. Loh, ini kan apa Mas ini Mas? Bawah itu ini Mas. Redfin. Redfin shark ya? Ini red shark ini kalau nggak salah ini asli Indonesia ini. Iya. Nah, ini ada yang albino shark ya. Gede-gede loh guys. Ini size-nya 12 sentinan mungkin ya ini. 10 sentinan ada ini. 10 sentinan. Wah, oke. Nah, kita mulai masuk ke dalam yang gang paling terakhir. Wow, ini makin banyak juga ini ikan-ikannya. Oh, ini ada cana juga ya Mas iya, ya? Cana. Ada cana pulkra guys, cuma di sini nggak ada lampu, aku nggak dihidupin, nggak dihidupin ada lampunya. Terus sebelahnya ada danio warna biru. Terus ada ini pink keren nih, karena aquascape nih guys. Penguin ya, yeah. Ini jarang banget ini yang punya ini. Karena penguin kayak gini. Terus ada melati. Ini sama itu pelati doras ya. Iya betul. Pelati doras itu ada catfish guys ini guys. Ini kayaknya Bang Wis nanti beli guys ini. Ada catfish tuh, pelati doras banyak banget ini. Keren. Ini berapaan Mas pelati dorasnya Mas? 7.500. 7.500 guys. Oke. Nanti Bang Wis ngambil 20 ekor Mas. Oke, siap. Ya, kita ambil pelati doras 20 ekor. Ini ada ikan kalau catfish Bang Wis suka ini. Kita lanjut di sini ada masih ada koki-kokian ryukin, terus ada green Sumatera, terus di sini ada wah ada koi. Koi gede-gede guys ini guys. Yeah. Ini size-nya sekitar 25-an cm ya. Ini. Kalau cacing sutra ini per pasang berapa Mas? Itu per cup mainnya. Pasang. Susah. Goblok. Terus di sini ada, wah ini bagus ya ini tank-tanknya ini model aquascape loh Mas ya. Iya. Ini ada rasbora, ada danio hijau, sama rainbow bosmani. Tuh, ini ada ikan ini guys, berkamuflase guys. Ini namanya ikan palmas ya. Iya. Ikan. Dia berkamuflase sama anahnya jadi nggak kelihatan. Terus di sini ada lagi ini apa Mas ini Mas?
Itu silver dollar. Oh, silver dollar ini. Yeah. Wah, ada silver dollar, guys. Ini pakainya masih casut ya? Enggak, udah pelet. Udah pelet mana? Pelet semua. Udah pelet semua. Ini ada golden severum, ada kubas juga. Terus nah, di bawah ini ada lagi lobster itu. Lobster ya? Lobster, yes. Oh, ini guys, ada lobster, guys. Lobster. Nah, ini tadi nih. Nah. Lobster alparsut ini. Ini kalau per ekornya berapa Mas lobster? Rp6.000 kalau yang merah. Yang putih, putih? 10.000. Oh, mahal yang putih ya? Iya, emang mahal yang putih. Oke. Oke, kita lanjut lagi, guys. Nah, di sini nih ada ikan apa ini? Ini apa Mas ini, Mas? Itu sun catfish. Oh ya, ini sun catfish ya, karena mirip matahari di ada tompelnya itu, makanya dibilang sun catfish gitu. Keren loh ini. Ini buat para pecinta predator masuk banget. Pelet udah mau itu. Pelet udah mau juga. Apalagi ikan-ikan mati mau dia. Dia mau. Mau. Lele dia biasanya suka, guys. Ikan-ikan mati itu bisa dijadikan tempat sampah ya. Kalau di rumah tempat sampah itu ibarat ikan mati kita masukin, daripada dibuang dibuat pakan lele-lele kayak gini. Terus di bawahnya ini ada apa Mas ini? Gurame ini? Iya, itu gurame. Biasa tapi ya? Iya, biasa. Bukan yang sabah ya? Bukan, bukan. Oh, yang gold, yang kuning-kuning ini sepat tapi? Iya, itu sepat. Oh, ini ada gurame. Oke. Kalau sabah, Bang Bis mau sih. Cuma kalau sabah impor sih, gitu. Pasti impor. Pasti impor. Terus kita lanjut di sebelah sini ada pelatihan, ada koki. Ini apa ini Mas? Itu caveat sama Oscar Slayer. Oh, caveat sama Oscar Slayer. Ini tiga jarian ya, kurang dikit. Nah ini guys, ini di toko sini itu nggak cuma ada ikan hias ya, tapi ada reptil juga, ada kura-kura, ada kadal-kadalan, ada katak, ada semuanya di toko ini ada, cuma tempatnya berbeda Mas ya. Beda. Di sebelah sana ya, nanti ya. Samping hias. Nah ini ada reptil panana namanya. Ini bisa dibuka nggak Mas? Boleh. Oh boleh dibuka. Kita mau megang salah satu reptil ini di bawah juga. Ini ada gecko. Ada gecko, ada panana, banyak sekali ya. Wah coba Mas. Nyendelnya dari bawah. Oke, nah ini lihat ini. Wih, Indonesia, Indonesia, wih. Ini gendut banget tapi ya. Iya. Aku pernah megang panana yang paling gede baru ini. Ini baru shedding ya ini ya? Apa? Ini baru shedding. Ngelupas deh. Ini kenapa iya. Mas? Kok boyong? Itu dari sananya sudah kayak gitu. Dari lahir itu. Emang aja. Dari lahir ya? Iya. Ikan ini mau diternak dulu. Oh, diternak. Iya, oke. Ini masukin aja Mas. Wah, ini namanya panana ya. Ini reptil juga, terus sini ada gecko-geckoan, ada katak, ada ular juga nggak sih sini? Ini ular sih Mas. Oh iya, ada ular juga main di sini main. Ini ada bull python nih. Satu baru, tok tapi ya? Baru satu, belum lainnya belum datang. Oke. Ini ada bull python, itu ular yang bantet, tidak bisa besar. Panjang. Bisa gitu. Tapi bantet. Iya. Besar tapi bantet. Nah ada katak-katakan di sana, mungkin banyak sekali yo. Kalau mau lihat nggak apa-apa. Oh lihat aja ya. Ini jenisnya apa Mas ini? Frog ini, apa ini? Fragment. Nah ini fragment ini. Kalau kayak gini harga berapa Mas? Ini 125. 125 ukuran segini. Kata-kataan men. Kita lanjut ke sini ada udang-udangan. Nah ini ada tempat khusus udang juga nih. Ada red cherry nih. Nah itu. Itu ada red cherry. Banyak banget di sini. Ada yang hilo juga. Terus lanjut sebelah sini ada ikan siklit, lemon sama snow white. Snow white. Terus ada caveat hijau. Ini bawahnya caveat juga. Wah. Ini saking banyaknya guys ya, jadi kita wah muter-muter capek ini sampean. Padahal tokonya kelihatan dari depan kecil ya, iya, tapi kecil. Ke belakangnya manjang sekali gitu. Betul. Loh, ini ada apa guys ini guys? Oh ada CHF guys, Chinese Hagfin. Oh ini ikan-ikan impor predator di sini juga sedia yo. Iya. Betul. Nah ini Chinese Hagfin ini, bisa gede banget segini. Ada yang rekor bisa segini kalau di alamnya, gitu. Terus di sebelah sini lagi ini ada Colombian. Wah, masa ingat aku. Colombian catslut. Cobrotnya. Terus sebelah sini ada black ghost atau ikan hantu ya, mungkin teman-teman sering lihat lah. Terus ada leporinus. Ya, leporinus ikan kaos kaki ya. Ini mirip kaos kaki juga. Orang Thailand ini. Di atasnya lagi ada Oscar hitam Paris ya, Paris hitam ya. Tembaga. Tembaga, ini tembaga ya, Paris hitam sama parrot. Ini kalau Oscar kayak gini harganya berapa, Mas? Cukup 35.000 aja. Hah? 35.000 ini tenan. Ya, betul. Oke, siap. Bang Bus yang ambil ini nanti ya. Ada berapa ini? Saya ambil satu. Goblok. Oke, nanti gampang kita pikirkan lagi, kita jalan dulu lagi. Di sebelah sini ada Peacock Bass Mono. Bukan. Pinema. Pinema sama Kalberi.
ini Mas sama Calvin. Ini bedinya Mas Nandra? Enggak. Oh, bukan. Bukan. Ini ambil bukan. Dari Jakarta. Ambil dari Jakarta. Iya. Ini Peacock Bass ya, guys. Sama wah, ini baru ini Oscar yang besar ya ini, Mas. Iya. Ini Tiger kalau ini, Tiger, bukan Paris. Betul. Ini Tiger harganya 150.000, guys. Gede-gede, guys, liatin. Loh. Beh, ini mahok Pak Eko kalau ini. Gede-gede ini. Oke, kita lanjut sebelah sini. Ini mungkin terakhir ini ya. Terakhir. Ini ya. Yang terakhir sebelum kita lihat ke belakang ada ikan apa aja nih belakang. Ada apa ini? Itu blue polar. Blue polar. Ini yang besar-besar dijual enggak sih, Mas? Jual. Itu induknya. Masih bisa diternak lagi enggak itu kira-kira? Bisa. Masih bisa ya? Bisa, bisa. Keren guys ini, guys, kulitnya ini. Beh, nyeni banget ini. Tapi ini kayak jantan semua ya? Enggak, itu jantan betina itu. Yang ekornya panjangnya jantan ini. Iya, ekornya panjang jantan. Ini nih keren nih, guys. Ini ada ikan Frontosa Burundi. Iya. Itu yang belang-belang ini loh, men. Kelihatan enggak ini kameramen ini? Nah, itu. Nah, ini Frontosa Burundi ini ikannya siklit yang termasuk kelas atas lah ini. Frontosa Burundi ini. Bang Fus ini review sambil memikirkan apa aja yang mau diambil gitu loh, guys. Jadi sambil jalan-jalan tek tek tek. Oh, ini pulang enggak jadi beli. Hai. Nah, kita jalan ke sini teman-teman. Kita udah muter, udah dari reptil ada beberapa tadi udah kita review sama ikan-ikan hiasnya yo. Kita mau coba lihat belakang, Mas. Oke, boleh, Mas, ya? Kita lihat belakang, men. Ini hewan-hewannya, Mas, ya? Iya. Nah, ini ada banyak sekali. Apa ini namanya? Sugar glider. Sugar glider, guys. Tuh kelihatan keluar tuh. Dia itu sembunyi. Nah, itu tuh mukanya tuh. Nah. Tuh ini ada yang albino, guys. Iya, itu albino, linguistik sama grey. Nah, itu yang bawah itu linguistik itu. Iya, itu linguistik yang putih itu. Nah, itu linguistik, guys, tuh, guys. Nah, ini linguistik, guys, ini, guys. Oh, putih banget ya warnanya. Ada linguistik, terus ini golden ini berarti. Enggak, itu albino itu. Oh, albino malahan. Albino. Yang bawahnya malah linguistik. Iya. Terus di sebelah sini ada ini apa, Mas? Iguana. 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 Ini ada yang lumayan, kok gendut-gendut ini ya? Iya, habis makan. Tentang-tentang, ini berapaan, Mas, ini, Mas? Itu yang kecil-kecil 125. 125? Iya, yang gede itu 175. Yang gede 175? Iya. Wah, ini banyak sekali, guys, iguana ini. Tapi jenisnya, Mas, tahu nggak? Itu yang super red. Loh, tapi kok nggak merah? Ya, gini, kalau dia kecil pasti warnanya hijau. Oh, ini bedanya jantan betinanya gimana? Kalau ukuran segini kita masih lotre, belum tahu. Oh, masih belum tahu. Yeah. Terus ini ada kura-kura, ada Brazil, ada ini Ambon. Ambon. A few moments later. Oke, guys. Tadi kita udah making ya beberapa ikan yang sudah Bang Fis pilih, cuma kita belum menemukan feel untuk memilih apa, bingung. Ini kita ambil Anubias, kita buat setting ikan di rumah ya toh. Ini Anubias, kita beli 6 biji. Terus apa namanya, kita ada kaviat, kita ambil 20 ekor. Terus kita ambil koki, ada beberapa tadi ada yang bagus Bang Fis ambil. Terus kita ambil sapu-sapu karena tempat kita banyak lumutnya. Terus kita ambil Colombian catfish ya, kita ambil 2 ekor. Terus kita ambil Platidoras, lele sultan ini sebenarnya. Kalau kita gedein sampai besar nanti bisa jadi mahal ini. Kita ambil 10 ekor. Kita coba nunggu Masnya lagi mentotal apakah habis 500 ribu atau enggak, karena budget kita 500 ribu rupiah, oke? Okay? Oh, udah selesai, men. Kita ini belanjaannya Platidoras, Anubias, Kaviat, Sapu-sapu. Ini total semua di harga 482.000. Wah, jadi kita mendekati 500.000, guys, ya. Oke, guys, terima kasih banyak buat teman-teman juga yang sudah menonton video ini. Besok kita akan jalan-jalan ke pusat ya, ke tempatnya Mas Fajar Arif. Katanya marunya Mas Fajar Arif itu sold out seharga hampir 1 miliar gitu. Peh. Makanya itu kita langsung eksklusif ke tempatnya Fajar Arif. Enggak tahu nanti orangnya di rumah apa enggak. Oke, saksikan terus, jangan sampai dilewatkan konten Bang Strip. Makasih, Mas. Sampai sini. Ridwan. Mas Ridwan, Mas Pri sudah melayani Bang Fis ya toh. Bayar dulu baru kita pulang. Oke? Makasih. Sampai jumpa di video Bang Fis selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.